Saya ucapkan selamat berjaya kepada movie Mystic Trilogy Poker melalui di sinema, dan saya harap ini telah memberi peluang kepada artis-artis tempatan. Ini satu usaha murni melalui di sinema, dan saya percaya ini akan memberi menarik perhatian orang ramai. Kalau nak menonton filem yang lain daripada yang lain, dari pengarah yang pernah bekerja dalam filem Kabali, filem-filem Bollywood yang best, so kena tengoklah untuk dalam filem Mystic Trilogy Poker ni pada 2 Jun 2022 di pawagam seluruh Malaysia. Marah soal kan? Mata dia. Marah saya paling muda daripada orang lain. Menjelir pisau di belakang, sedia menusuk dalam dekapan. Lepas dapat bal, jadilah bebal, tidak disangkal. Puncaknya hidup tidak terlihat, ulang gaya hidupnya yang angkuh. Hawa nafsu gitulah gelojo, mengendong raga pada nafsu. Nama dikejar walaupun diri palsu. Tahan dulu, jangan dulu, maruah ditaruh. Ala berhantu, cakar hidup dengan dadu. Silap tempat untuk beradu, makan diri itu pasti jadi ganti. Ey, ey. Merasuk sesiapa, memburu kepala, dijadikan dunia menjadi puaka. Merasuk sesiapa, memburu kepala, dijadikan dunia. Mistik dalam kegelapan itu memang jadi satu pilihan. Jampi menjampi harus berbisik memanggil apa di depan. Wajahnya pucat bila ditenung, matanya menyala bagaikan api.